Pada hari Sabtu pagi yang cerah, saya pergi jalan-jalan bersama Bapak, Ibu, Kakak, dan adik saya. Kami naik mobil menuju kota Jembrana. Kota Jembrana ada di Bali Barat. Kami berangkat dari Canggu selama 3 jam. Di jalan raya ada banyak truk, bis, sepeda motor, dan mobil-mobil lainnya. Bapak saya menyetir dengan hati-hati. Di pinggir jalan, saya melihat pantai. Namanya Pantai Yehleh. Saya melihat ada orang memancing di sana. Ada juga orang berfoto di pantai itu. Di jalan, saya juga melihat pura. Namanya Pura Rambut Siwi. Ada orang-orang bersembahyang di pura itu. Tiba-tiba saya merasa lapar. Lalu kami pergi ke rumah makan. Di sana ada makanan khas Jembrana. Ada ayam betutu, belecing, kacang goreng, dan sambal matah. Ada juga lawar klungah dan sate lilit. Saya juga suka kuenya, namanya Caje Bendu. Setelah makan, kami ke Pantai Medewi. Di Pantai Medewi, saya bisa berselancar. Selain itu, saya juga bisa berjemur dan bermain pasir. Tidak terasa hari sudah gelap. Kami ke hotel. Lalu kami tidur karena capek jalan-jalan seharian.